saya kok gitu. Mas Joko, berasnya dua sini, berasnya. Yang dialami oleh keluarga, dan saya tegaskan bahwa santunan ini sama sekali tidak ada harganya dibanding dengan kehilangan dari ibu dan bapak sekalian. Sangat tidak ada nilainya. Ini sekedar untuk menunjukkan empati dari kami, dari pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, bahwa ini sebuah tragedi yang tak ternilai harganya pengorbanan dari mereka yang telah meninggalkan kita. Di hari ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pemerintah, baik pemerintah pusat, terutama Menko PMK, Menteri Sosial, Menteri Pemuda yang sudah sangat responsif menangani pasca tragedi kemanusiaan. Hari ini kita sama-sama melihat Ibu Mensos langsung datang dari Jakarta ke sini untuk melaksanakan tugasnya sebagai Menteri Sosial, untuk memberikan bantuan dan santunan kepada para korban. Dan sekali lagi, meskipun dari segi jumlah tidak berarti apa-apa bagi Bapak sekalian, tapi sekali lagi itulah cara negara, cara pemerintah hadir ketika rakyatnya sedang menghadapi masalah. Sedalam-dalamnya atas kepergian berpulangnya ke rahmatullah Bapak, Ibu, adik, kakak, putra, Bapak, Ibu sekalian. Kita berharap tidak akan terjadi musibah yang sama seperti ini lagi, meskipun satu orang, bahkan meskipun itu luka-luka. Kita berharap tidak akan ada lagi musibah lagi yang seperti ini. Santunan ini bukan mengganti, tapi bukti perhatian kami, silaturahmi kami kepada Bapak Ibu sekalian dari pemerintah maupun dari MPR RI. Jadi kami mengucapkan sekali lagi bela sungkawa. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kita semua diberikan kekuatan. Thank you.
bukan mengganti, tapi bukti kami ikut Bunda Sungkawa. Ini bukan untuk mengganti, tapi ini untuk bahwa kami pemerintah ikut Bunda Sungkawa. Terima kasih.